pertama kita perkenalkan pelari-pelari peringkat akhir lelaki 14 tahun 100 meter. Di lane yang pertama 1279 Muhammad Hafiz Fikri. Di lane yang kedua 376 Muhammad Kiwamuddin Zaidi. Di lane yang ketiga entry 997 Adam Harith Hairul Aidil. Di lorong keempat 482 Muhammad Altaf Amsyar. Di lorong kelima 1424 M. Iman Syakir Muhammad Faisal. Di lorong keenam 228 M. Alif Ikhwan Muhammad Nasrul. Di lorong ketujuh 371 Wan Muhammad Haris Wan Muhammad Hafiz. Di lorong kelapan 1118 Daniel Istihar Muhammad Rosli. Inilah dia 8 pelari yang bakal berhentak memecut ke garisan penamat untuk menjadi juara bagi acara 100 meter kategori lelaki 14 tahun. Dilepaskan, berikan tumpuan untuk lorong ketiga, keempat dan kelima. Terus dari lorong yang kedua dikerahkan diasarkan lorong keempat. Menuju ke selatan terakhir, siapa yang sambil menautkan itu dia. Lorong yang ketiga, Adam Harith dari Tos 997 dengan catatan 11.58 saat. Tahniah Adam Harith diikuti rapat saya kira di lorong yang keempat Mawan Altaf Amsyar dari YSSN Perak. Kita nantikan keputusan rasmi ataupun keputusan tidak rasmi yang akan kita paparkan di skrin. Semen. Baik, terima kasih Hafiz. Saya rasa kawan kita